السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر الخيرات والبركات وتنزل الرحمات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من قال ربي الله ثم استقام. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أفضل من صلى وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام. أما بعد، para jamaah sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya sedang berada di Masjid Hagia Sophia, Amsterdam, atau dalam bahasa Belandanya disebut dengan Western Mosque. Di mana masjid ini dibangun oleh generasi Turki yang ada di Belanda, dan dikabarkan masjid ini adalah masjid yang terbesar di Eropa untuk pada saat ini. Baiklah, untuk menyingkat waktu, saya akan menyampaikan sedikit tentang judul tentang sedekah. Namun sebelum kita menginjak tentang sedekah, marilah sama-sama kita dengarkan nasyid berikut ini. Allahu Rahman, Allahu Rahim, الله يحب المحسنين وخالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير وخالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Jawad, yang artinya Allah Maha Mulia. Sejarah membuktikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling asja'un nas wa ajwadun nas, yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling pemberani, dan Rasulullah juga adalah orang yang paling dermawan. Bahkan di dalam bulan suci Ramadan ini Allah memberikan saat yang paling tepat untuk kita mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya di dalam bulan suci Ramadan ini. Beberapa banyak pintu yang Allah berikan, salah satunya adalah pintu sedekah. Sesuai yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Yang artinya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Rasul itu adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanan beliau lebih tampak ketika datang bulan suci Ramadan. Akan tampak oleh beliau, di mana pada waktu itu Jibril datang tiap-tiap malam bulan Ramadan untuk menyimak bacaan beliau, untuk mendengarkan fayudarisul Quran, untuk mendengar bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kedermawanan beliau, saking dermawannya beliau, angin yang sepoi-sepoi itu dikalahkan oleh kedermawanan beliau. Maka dari itulah saudara-saudara sekalian,
cepatlah mempergunakan sedekah, karena sedekah adalah merupakan sesuatu yang baik bagi kita lakukan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, saya ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat saya ini, yaitu Syekh Dr. Haji Mizar Ahmad. Beliau dahulu sama-sama menimba ilmu dengan saya di Universitas Al-Azhar Mesir sejak tahun 1999. Kami berpisah di masing-masing daerah, kami pulang dari Mesir dan tidak pernah berjumpa lagi. Hampir 20 tahunan kami tidak pernah berjumpa kembali, dan akhirnya dipertemukan kembali dengan beliau melalui media sosial. Rupanya sekarang beliau tinggal di Amsterdam, Belanda, menikah dan memiliki putra-putri di sana. Yang lebih membuat saya senang dan bangga, beliau salah satu imam akbar di Masjid Hagia Sophia ini, salah satu masjid terbesar di daratan Eropa. Sahabat muslim, nama masjid ini adalah Masjid Hagia Sophia Jami dari bahasa Turki. Namun kalau bahasa Belandanya dinamai dengan Westermoskee. Terletak di tepi sungai kanal Schinkel, Amsterdam Barat, Belanda. Masjid ini dibangun peletakan batu pertamanya pada tahun 2013 lalu, dan selesai pembangunannya pada tahun 2015. Masjid ini juga dirancang oleh arsitek tradisional Prancis yang bernama Mats dan Nada Britman, dengan kapasitas 1.700 orang, sampai menelan biayanya 7 juta euro. Dan masjid ini dibuka secara tidak resmi pada tanggal 1 April 2016. Setiap hari masjid ini terbuka untuk umat Islam Belanda melakukan sholat berjamaah 5 waktu, terutama untuk orang-orang pendatang dari Turki dan dari Indonesia dan negara-negara lainnya. Dan masjid ini penuh dibanjiri jamaah jika sholat Jumat. Dan masjid ini juga paling mudah dikenali dari kejauhan, karena ada satu menara yang tinggi sudah nampak.